Mula kita buat gabung pucuk paku pula hari ni. Mula-mula celor lah dulu pucuk paku tu. Lepas tu lancat lah dah layu. Ha, tengok ni. Akak ada produk dari TC Boy ni. Ini produk baru. Dapat kakak tak ada ke menjadi sandwich lah. Akak bahan nak buat ketok dalam gabung pucuk paku ni kah. Kiranya gabung akak hari ni. Sayangnya lah ha. Sebab letak tuna ni. Awak pernah buat ke tidak? Akak bantai je lah mana yang ada ha. Sedap ke agaknya. Tengok ni. Akak ambil yang tuna cili ni. Dia pedas sikit dah ada lada ke. Ha. Akak tuar je dalam bekas. Ha. Tengok ni isi tuna tu. Lepas tu akak tambah lah lagi. Lada, bawang, bunga kantan. Asal limau nak bagi sedap lagi rasa dia. Yelah biasa buat pakai ikan rebus biasa je ke. Ha. Ni kali ni guni tuna ni pula. Sedap agak ni kerah. Lepas tu letaklah juga garam, lada sikit. Ha. Godel je bagi sebati. Lepas tu masuklah pucuk paku tu. Lepas tu godel je lagi. Dah kau sebati kita bolehlah kita makan. Ha. Sedap. Oh.